Halo Asia Lovers, balik lagi di Asia Life Entertainment. Dan kali ini di segmen tips, seperti biasa gue akan kasih kalian tutorial yang pastinya berguna banget buat kalian. Dan pada kesempatan kali ini gue akan kasih kalian tutorial cara scan barcode menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan scan barcode untuk check-in ke mall, ke stasiun, dan ke tempat lain yang membutuhkan scan barcode atau check-in menggunakan aplikasi Peduli Lindungi tapi tanpa aplikasi Peduli Lindungi. Yap, kalian bisa check-in ke mall menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Gojek. Jadi untuk kalian yang kesulitan mendownload atau mendaftar aplikasi Peduli Lindungi, sekarang kalian udah bisa check-in menggunakan aplikasi tiga tadi, Gojek, Tokopedia, dan Shopee. Oke, langsung aja ke caranya, check this out. Yang pertama, sekarang kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dulu ya. Jadi pertama-tama kalian harus install dulu di Play Store maupun di App Store, cari Peduli Lindungi, lalu klik install. Setelah selesai kita klik buka, akan tampil tampilan seperti ini, lalu kita next. Lalu kita klik mulai. Dan setelah membaca kita setujui. Lalu di sini untuk mendaftar, kalian bisa daftar, klik daftar di sebelah sini. Masukkan nama lengkap kalian. Masukkan nomor kalian. Dan klik saya menerima segala isi syarat penggunaan dan kebijakan privasi Peduli Lindungi, lalu klik daftar. Ataupun kalian bisa menggunakan alamat email seperti ini dengan cara yang sama. Karena saya sudah punya, saya klik masuk di sini, langsung masukkan nomor handphone saya. Lalu nanti akan kode verifikasi masuk ke SMS Anda jika kartu tertanam di handphone yang kalian gunakan untuk mengakses Peduli Lindungi ini, biasanya akan otomatis terisi kodenya setelah Anda menerima kode atau menerima SMS dari Peduli Lindungi. Setelah itu klik verifikasi dan pastikan GPS kalian aktif ya. Setelah itu klik mengerti, lalu izinkan aplikasi ini mengakses lokasi Anda. Lalu izinkan juga untuk mengakses kamera dan galeri. Seperti itu. Ini adalah tampilan utamanya dari aplikasi Peduli Lindungi. Dan jika kalian ingin check-in menggunakan aplikasi Lindungi untuk mengunjungi mall, stasiun, dan lain-lain, kalian bisa klik scan QR code di lokasi tujuan Anda di atas ini ya, diklik. Dan jika muncul profil Anda belum lengkap, maka Anda harus melengkapi dulu seperti ini, klik ya, lanjutkan. Jika sudah, kalian bisa tekan kembali scan QR code di lokasi tujuan Anda yang ini, seperti ini. Lalu akan tampil kamera dan kalian bisa scan QR code yang tersedia di tempat kalian tuju, seperti itu. Karena saya tidak berada di mana-mana,
saya ada di rumah, jadi mohon maaf tidak bisa mencontohkan secara langsung. Namun yang bisa saya sampaikan adalah jika kalian selesai men-scan QR code tersebut, nanti akan muncul jumlah pengunjung di lokasi tersebut, lalu ada nama tempat tersebut, dan jika kalian mendapatkan notifikasi atau tanda berwarna hijau, kalian diizinkan masuk. Jika ada tanda warna kuning di handphone Anda, berarti Anda harus memverifikasi ulang oleh petugas yang ada di tempat tersebut. Jika bertanda merah, kalian tidak boleh masuk ke tempat tersebut atau akan dilarang oleh petugas yang berjaga di situ. Oke. Nah, selanjutnya jika kalian ingin mengecek sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi, kalian bisa klik akun di sini, lalu klik sertifikat vaksin. Ya, jika sudah akan tampil seperti ini. Lalu klik nama tersebut dan akan muncul vaksin atau sertifikat vaksin yang kalian sudah dapatkan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua. Ya, cara selanjutnya adalah kita akan bahas cara check-in ke mall, stasiun, atau tempat tujuan lainnya menggunakan aplikasi Gojek. Silakan kalian bisa buka aplikasi Gojek seperti ini. Ya, jika sudah tampil, maka kalian bisa klik check-in di sebelah sini. Yang beraikon Peduli Lindungi ya. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kalian diharuskan memasukkan nama lengkap, lalu memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK ya. Seperti biasa kalian harus masukkan. Lalu klik data di atas adalah milik saya sendiri. Selanjutnya kalian tekan lanjut scan QR button yang ada di bawah ini. Klik. Dan selanjutnya klik lanjut scan QR. Yap, nanti tampilannya akan seperti ini, persis sama dengan aplikasi Peduli Lindungi. Yang selanjutnya adalah check-in menggunakan aplikasi Tokopedia. Seperti di Gojek tadi, di sini ada ikon Peduli Lindungi. Jika kalian ingin check-in, bisa klik di sini. Lalu kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kalian juga harus memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan memasukkan nomor induk kependudukan Anda. Klik ini, data di atas adalah milik saya sendiri, centang itu, lalu klik button lanjut scan QR. Lalu klik lagi lanjut scan QR. Ya, seperti ini. Kalian tinggal scan QR code yang ada di lokasi tujuan kalian. Seperti itu. Yap, yang terakhir adalah cara check-in menggunakan aplikasi Shopee. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Shopee juga untuk check-in di mall atau di stasiun atau di tempat tujuan lainnya. Caranya adalah mengklik ikon Peduli Lindungi seperti di aplikasi Gojek, Tokopedia sebelumnya ya. Di sini tinggal kalian klik, lalu akan seperti biasa kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini, lalu diwajibkan untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan mengisi nomor NIK Anda ya. Lalu tekan lanjut scan
kode QR. Dan pastikan kalian telah mengizinkan untuk mengakses kamera untuk men-scan barcode-nya ya. Dan tinggal scan aja barcode yang ada di tujuan kalian. Biasanya terdapat di pintu masuk dari tempat tujuan tersebut. Oke, itu adalah beberapa cara untuk check-in ke mall, stasiun, atau tempat-tempat lain yang membutuhkan atau diharuskan check-in menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan pada dasarnya check-in menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Gojek itu sama aja ya. Namun disederhanakan, jadi lebih sederhana. Jika storage HP kalian nggak memungkinkan untuk aplikasi Peduli Lindungi di download di HP Anda, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Gojek, Tokopedia, dan Shopee yang mungkin salah satunya sudah terinstall di HP kalian gitu. Jadi lebih dimudahkan untuk check-in, oke? Nah, pastikan juga aplikasinya yang terbaru ya, di-update di Play Store kalian. Dan pastikan jika kalian sudah selesai mengunjungi lokasi tujuan kalian, ya kita sebut aja mall, jika keluar dari mall Anda diharuskan check out gitu, supaya kalian bisa memasuki mall lainnya atau tempat tujuan lainnya di hari yang sama gitu. Biasanya barcode atau QR code untuk check out terdapat di pintu keluar. Caranya sama, pada dasarnya sama, tinggal scan aja lagi seperti cara yang tadi dan klik check out seperti itu. Nah, bagaimana jika kalian lupa untuk men-check out-nya? Jangan khawatir, karena data check-in kalian setiap 24 jam akan dihapus oleh sistem dan kalian bisa memasuki lokasi tujuan kalian kembali. Seperti itu. Oke. Sekian tutorial dari gua. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jika ada request untuk konten selanjutnya, untuk tips, silakan komen di bawah. Jangan ragu-ragu. Dan jangan juga lupa untuk dukung kita dengan cara subscribe, tekan like-nya juga, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Asia Live. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.